Berhadapan dengan Rodney Calvin. Sekadar sempatkan gol. Jadi Fayad bersubsidi untuk dibawa masuk. Nampaknya Rudy. Ya, memang betul. Kita boleh lihat Fayad akan dibawa masuk. Dan saya rasa pemain ini punya, kita tahu kebolehan yang ada pada Fayad. Mempunyai satu larian deras. Begitu juga dengan skill individu yang betul baik. Sudah semestinya kimat beliau mungkin diperlukan oleh pasukan Kedah itu sendiri. Walaupun mereka bermain dengan 10 orang. Sudah semestinya dengan kemasukan mungkin muka-muka baru ini dapat memberikan satu impak pada pasukan Kedah. Jadi dua pertukaran akan dilakukan oleh Kedah. Zamudin Akil juga akan dibawa masuk sambil Selangor menerusi take out ketika ini. Peluang untuk Selangor. Dia mencari Ifidayo. Peluang Ifidayo! Ifidayo terus meledak pada malam ini untuk jaringan ketiga Selangor. Dan juga jaringan ke-19 pribadinya musim ini. Sekaligus menyamakan jumlah jaringan dengan Jackson da Silva. Jadi cerita yang cukup menarik bagi Selangor pada malam ini di Darul Aman. Ifidayo Amosuyi. Sekali lagi dia meledak untuk meletakkan Selangor di hadapan dengan 3-2. Ya, satu gerakan yang betul baik dilakukan oleh Hendrik Pan. Seperti tadi, beliau melorongkan bola di tengah pasukan gol. Pasukan Kedah. Di sini kita dapat bagaimana kawalan yang betul baik dilakukan oleh Ifidayo. Beliau terus menonjol bola itu sahaja tanpa disekat oleh pertahanan pasukan Selangor. Di sini sekali lagi bagaimana kawalan yang betul baik dan susulan yang dilakukan oleh Ifidayo menjadi...